Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana anda berada, para subscriber youtuber, pagi ini saya lagi adventure di sebuah tambang ya. Jadi tambang yang sudah berusia lama. Jadi di sini ditambang bukit-bukit kapur yang dijadikan eh, apa itu pondasi rumah. Ya. Jadi bukit ini sudah ditambang dan menyisakan sebuah fenomena alam, ya. Jadi, seperti bangunan-bangunan zaman-zaman Mesir, lah, seperti ini, ya nah, Itu ada yang sangat besar sekali, nah, seperti ini, pemirsa. Hasil tambangnya itu seperti yang saya tunjukkan depan saya. Ini tadi nah, ada yang besar dan yang kecil kalau yang besar itu dibuat pondasi, kalau yang kecil dibuat base yes, ya nah, seperti ini buat kayak eh buat ya seperti ini pemirsa nah jadi besar sekali pemirsa panjang sekali di sini ya nah jadi sampai panjang sekali pemirsa lah ini yang sangat luar biasa pemirsa nah ini ya jadi ini pintunya bahwa besar sekali dan panjang, pemirsa. Jadi, ini real ini ya. Ini kayak, kayak menyerupai gua buatan Akhirnya, pemirsa, oh, besar sekali. Coba lah kita masuk ke dalamnya. Ini, kira-kira bukan -kira, apa kita di dalam istana yang megah ini. Jadi kalau saya perkirakan pintu ini tingginya ya mungkin 100 meteran ya mungkin ya mungkin 100 meteran lah itu juga bahaya itu itu sisa kayaknya runtuh ya. nah yang di dalam ini yang sangat luar biasa coba kita lihat kira-kira panjangnya berapa ini jadi di dalam ini membentuk ruangan mungkin bisa juga untuk rumah pemirsa jadi kalau orang yang nggak punya rumah tinggal di sini enak ya loh ini kita kayak masuk sebuah bangunan kuno pemirsa nah cuma sayang di dalam ini sudah banyak apa ini e, banyak rumput-rumputnya yang perserakan loh ini loh

ini pahatan yang sudah puluhan tahun akhirnya sampai menyerupa seperti ini loh itu akhirnya kan di atas itu sampai membentuk sampai apa sampai ada lantai dua nah kadang-kadang kita bertanya naik ke atasnya itu pakai apa itu loh? Kalau pakai tangga ya nah mungkin perempuan yang sekali mirsa nah ini masih ada sisa-sisa umpak-umpak ya dari hasil mereka ini lulu, lulu, lulu hebat depan itu sampai ada beberapa lantai uh itu ada lantai lagi merdeka momen nah, itu kalau kita mau keluar lagi masuk ke sana ini kita coba lihat bagian yang lain nah itu masih terlihat coba saya zoom nah itu ya hasilnya yang sudah apa itu dicetak nah, depan sini juga masih banyak relung-relung yang sangat bagus dan membuat penasaran untuk melihat secara dekat kalau oh, ini lembab Mirsa walem oh, ini ya oh, mengerikan ini tuh itu kayak batu ya batu yang bau besar itu dibiarkan ini kanan kiri lembah mirsa tadi sudah di apa itu sudah digali sampai dua alam ya sampai segitunya ini coba lihat tuh nah ini yang masih tersisa ya jadi gunung-gunung bukit -gunung yang masih tersisa coba kita ke depan kira-kira ada apa ini Wah itu ada lafal Allah. Nah, jadi ini kalau kita sudah mendekatinya atau kita ada di depannya persis. Nah, ini masih jurang pemirsa. Nah itu lubang-lubang di dalam yang membuat kita penasaran ya lu banyak lafal lafal -laf nah. Allah ya itu Allah doa Allah sekali lo oh, ini di dalam ini bisa di lihat sama saya kan? jadi kalau kita masuk ke dalam itu bisa ya. Hmm. Masa gitu bener ya. Ini betul-betul kayak pilar-pilar istana kristal pemirsa. Sini. Iya kan? Lu 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 Kita coba lihat yang bagian sini pemirsa. Kelihatannya ini banyak sekali apa ini lubang-lubang yang saya yakin pasti akan dalam ya kalau kita masuk ke sana dua lem ini tuh kayak villa bener ya kak villa ini nah bener kan oh. Nanti sampai tangganya naik ke sana ini. Loh. Memang kayak gak jadi bentuk bangunannya ini ya. Kita masuk ke sana pasti doa lem ini saya ini. Loh. Ya ini yang namanya istana kapur ya ini yang terkenal di Sekapuk yang sering masuk di Instagram ya seperti ini pemirsa istana kapuk ya Jadi dari kejauhan kayak bentuk-bentuk istana-istana yang megah sekali oh ya dibentuk ada tangga itu loh ya ada tangga persis memang dibentuk seperti rumah pemirsa Tuh. itu lubang-lubangnya ini ini kalau ke dalam sana ya besar sekali Kak Goa tapi harus bawa senter kalau nggak bawa senter ya gelap merasa seperti ini merasa Jadi memang kalian galiannya itu seakan-akan seperti di data ya, seperti di, di pahat ya. Akhirnya membentuk kayak rumah-rumah itu. Nah, itu seperti itu coba kayak saya zoom ya. Tuh ya kan. di dalamnya itu banyak lubang-lubang, banyak ruangan-ruangannya yang dipakai. Seperti itu misalnya masih panjang ini ya pemerintah ini berapa hektar ini besar pokoknya